Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita tengok video bakar roti ya. Yang roti kat dalam ni adalah roti sosis. Roti ni kami jual dalam RM1.50. Sosis sebatang panjang tapi separuh lah. Kita belah dua. Okey, ni roti yang telah dimasak. Roti sosis, lepas tu kami tabur serbuk apa. Saya pun tak berapa tahu sangat ni lah. Yang ni kami jual dalam RM1. Hari ni kami dapat tempah untuk chicken floss lebih kurang dalam 50 biji, lepas tu sosis lebih kurang dalam 20 biji, roti kaya pandan dalam 10 lebih kurang, lepas tu roti coklat pun ada juga. Ha, banyak lah, syukur alhamdulillah hari ni banyak sikit tempah eh. Rasanya cecah jugalah. Dalam RM7.80 lah jualan hari ni lah. Ha. Petang nanti ada kawan suruh COD roti sosis 15 biji kat gelanggang futsal, tempat anak dia main bola futsal. Kita on je untuk sekitar macam, kalau contohnya nak dalam bentuk kuantiti, message ataupun WhatsApp nombor saya 010-331-7006. Okey, roti dah masak dah. Nak ambil kereta korang tu masa? Tak, tak.
Panas. Eh, panas-panas. Okey. Cantik kan dia mengembang tu. RM50 besar. Nak buka? Buka. Saya buka. Nak buka? Tak boleh ni. Tak boleh ni. Tak boleh. Ya. Tak boleh, tak boleh. RM20. Dengan roti biasa 10 tu ni sebab dia. Ni cukup 20 minit ya? Ya. Sambil-sambil tu jangan lupalah tekan subscribe, komen, like dan tekan butang loceng ya.
Kami guna InnoFood 100 liter besar sikit ni. Boleh muat banyak lah.
Masa ada lagi 10 minit. Tak lama, sekejap lagi masak lah tu. Rata-rata komen yang saya dapat daripada apa ni, daripada pengguna yang dah makan roti sosis kami, dia orang kata roti sosis kami lembut lah, lembut. So saya kata memang lembut lah, pasal kita menggunakan tepung roti dan kita campur tepung roti dan tepung biasa. Bukan kata 100% tepung biasa. Dia sangat-sangat lembut. Lepas tu sosis tu memang melimpah. Sosis memang melimpah. Lepas tu mayonis pun banyak. Memang berbala lah dengan harga RM1.50 tu, memang berbala. Pengalaman saya sendiri, saya makan roti sosis ni 2 biji je. 2 biji plus dengan air. Tak payah makan nasi dah tengah hari. Dah kenyang lah. 2 biji dah kenyang lah. Itu pengalaman saya sendiri. Dalam masa terdekat ni kami akan upgrade kami punya packaging, pasal packaging sekarang ni macam tak berapa cantik. Pasal saya ada terlihat produk orang lain, dia guna satu packaging tu memang cantik. Nanti kami akan cari dulu, nak kira kos apa semua. Jika berbaloi, kami akan guna packaging baru. Nanti bila dah ada packaging baru, saya akan tunjuk dalam video lain lah. Buat masa ni kami menggunakan plastik lah. Okey, gunakan plastik. Saya ingatkan nak buat roti sosis ni mudah je sebenarnya. Saya ingatkan. Rupanya apabila saya tengok isteri saya buat tu, makan masa lama juga. Yalah, pertama dia kena uli. Lepas tu uli yang kali pertama. Lepas tu dia, saya nampak dia simpan dalam peti dulu. Lepas tu dia uli lagi sekali. Lepas tu kena macam kayu kena macam golek ke apa kata, macam kayu tu. Cubit masuk dalam bekas. Pada bekas kami letak, lepas tu biarkan selama 2 jam rasa, biar roti tu mengembang. Selepas tu barulah masuk dalam benda ni untuk bakar lah. Pendek kata benda ni untuk jadikan satu roti tu makan masa 3-4 jam kalau tak silap saya ni. Lama. Saya ingat kan lepas buat tu bakar pun mudah, rupanya tak cara dia.
Kami guna sos cili kimball. Ha, betul. Nak kata pedas sangat, tak adalah pedas sangat. Pasal saya tengok ada anak saya seorang tu, dia boleh makan. Kalau dia boleh makan, maksudnya tak adalah pedas sangat lah. Buat masa ni saya pasarkan roti sosis, roti lain-lain kat dua tempat ya. Pertama kat kenteng, tempat nombor dua kat gerai jual nasi air dingin ya, depan Eko Jaya. Saya letak kat situ. So far sambutan okey lah. Tak adalah kata sepanjang saya letak roti sosis dan roti lain-lain tu tak habis semua. Tak adalah jadi, tak pernah ada lagi rekod macam tu. So far baguslah. Kalau tak habis pun dalam paling tinggi lah, paling tinggi saya letak dalam bentuk kuantiti mungkin dalam saya letak 20, katakan saya letak 20 biji, tak habis dalam 5. Lebih kurang macam tu lah. Tu paling tinggi tu tak habis tu, dalam 5 biji. Kebanyakannya habis lah. Kebanyakan habis. Lepas tinggal tak habis satu tu, ada juga tak. Okey, dah bunyi dah. Itu menandakan roti sosis kami dah masak. 20 minit ya masa. Lepas bunyi, kita kena bertindak pantas ni. Kena keluarkan. Mana saya punya kain ni? Saya kena undurkan kamera ni pasal dia dekat sangat. Masa kita buka tu, dia punya wak haba dalam ni. Alamak, naik ke muka, panas lah. Gebu kan? Sangat-sangat gebu. Ada panasnya muka. Ada. Terkena panas.
ada lagi dah nak bakar, Mas. Habis dah?